Sebuah rumah dua lantai di kawasan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat digerebek polisi lantaran diduga dijadikan lokasi praktik aborsi. Inilah rumah dua lantai yang ada di Jalan Mirah Delima, Kemayoran, Jakarta Pusat. Rumah ini digerebek petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat lantaran diduga dijadikan lokasi praktik aborsi. Dari dalam rumah, polisi menangkap 8 orang yang diduga pelaku maupun pasien. Rumah ini diketahui baru disewa dari pemiliknya pada 2 bulan lalu, tetapi ternyata rumah ini dijadikan sebagai tempat aborsi. Warga awalnya mengira rumah ini dijadikan tempat penampungan pekerja migran Indonesia. Pasalnya, warga kerap melihat rumah ini sering didatangi oleh perempuan dengan mengendarai mobil. Saat ini rumah yang dijadikan lokasi praktik aborsi telah dipasang garis polisi. Nggak ada rasa curiga karena kan dia pertama kali kan datang ke sini kan mau kontrak rumah dan dengan dalih alasan rumahnya kan di sana lagi direnovasi, makanya dia cuma ngambil 6 bulan. Nah setelah itu ya sudah nggak diperpanjang lagi karena rumahnya udah jadi seperti itu. Kenapa saya bilang nggak setahun? Nggak, rumah saya direnovasi cuma 6 bulan aja Pak. Ya daripada rumah kosong, ada yang menghuni untuk keluarga, tempat tinggal, yang udah gak masalah. Gitu kan. Gak ada.